see you drive me around town with the girl I love, and I'm like, forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget her too. Say if I was richer, I'd still be with ya. No, there ain't something. And although there's fate in my chest, I still wish you the best. With that, forget you. Oh, I'm sorry, can't afford a Ferrari, but that don't mean I can get you there. I guess it's an Xbox, no more Atari. By the way, you play your game in fair. I pity the fool that falls in love with you. Well, ooh, I got some news for you. Yeah, go out and tell your little boyfriend. I see you down in our town with the girl I know, and I'm like, forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget her to say if I was rich, I'd still be with ya. No, there ain't something. And although there's pain in my chest, I still wish you the best. Then I forget you. You're so cute. Halo. Saya tercermin rasanya. Namanya siapa? Nama aku Jordan, umur 13 dari Jakarta. Jordan umur 13 dari Jakarta. Lagu ini ditulis oleh Silo Green. Mungkin salah satu penulis lagu yang bagus sekali di dunia ini. Barusan itu kamu punya potensi, kalau menurut saya punya potensi untuk mungkin tidak saat sekarang ya. Mungkin tunggu setahun atau dua tahun lagi kamu akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar, percaya sama saya. Kasih coach. Semangat. Tadi siapa namanya, Seng? Jordan. Ya. Kalau misalnya dari coach sendiri gini, lagu-lagu kayak gini, kamu harus benar-benar in the pocket. Jadi sebenarnya ini lebih lambat dari apa yang kamu pikir gitu. Jadi coba deh sekarang nyanyi sekali lagi aja, dikit aja depannya buat coach. Tapi sekarang santai aja, jangan nervous, kan udah. Kalau tadi mungkin tegang kali ya. Iya. Yeah. I see you drive around town with the girl, and I'm like, forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget her to say if I was rich, I'd still be with ya. No, there is something. Nah, itu kamu tuh udah apa ya? Kamu tuh udah ada persona itu jauh sendiri. Lebih bagus, iya. Itu jauh itu lebih udah bagus. Asik banget. Kamu tuh apa ya? Kamu tuh punya khas suara yang udah dikasih sama Tuhan gitu loh. Jadi itu kamu istilahnya ngomong aja tuh udah enak. Iya. Iya kan? Terus segitu kamu juga ada soul-nya gitu. Cuman paling ya tinggal banyak latihannya supaya gak nervous. Terus sudah gitu find the right pocket. Jadi pocketnya supaya lebih jangan terlalu apa ya, istilahnya bukan pas tempo ya, tapi in the right pocket gitu loh. Supaya kita yang dengar juga kayak gak ngedenger kamu buru-buru nyanyinya. Tadi aja kayak gitu aja udah jauh lebih bagus dari tadi pada saat kamu blind audition. Tadi saya bingung, saya hampir pikir Coach Tulus bakal pencet gitu. Yang pertama saya lihat sebenarnya benar yang kata Coach Agnes sama Coach Tulus, kamu memang punya sesuatu begitu di tes ulang, memang kamu jauh lebih bagus. Ya, jadi yang pertama memang kamu nervous, mungkin ya. Terus yang kedua memang lagu ini sangat tempo sekali gitu loh. Mm-hmm. Jadi kalau ya, itu mungkin ya, mungkin next kalau kamu setahun lagi sesuai dengan apa yang tadi Coach Tulus yakin dengan kamu, itu yang mungkin kamu bisa pelajarin gitu loh. Ya. Jadi untuk lagu ini atau lagu yang lain kamu coba di lagu yang mungkin kurang lebih seperti ini, itu aja yang kamu perhatikan. Karena kamu punya basic itu. Terus kamu juga apa Nes namanya, run vokal ya?
Iya. Ya run vokalnya ya di lagu di tempo yang sesempit ini itu enggak semua penyanyi bisa sebenarnya. Pasti udah ada head voice-nya gitu. Head voice-nya. Udah ada. Jadi jangan patah semangat ya. Iya. Terus okay. Semangat. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.